Pasien anu dirong keuntreupan virus corona anu dirawat di Rumah Sakit Dr. Hafiz Kabupaten Cianjur poe Salasa wanci Januari tilar dunya. Eta pasien kungsi ngarandapan gejala nu siga-siga virus corona, kawas muriang, batuk tur sesak ambekan. Layona saharita dibawa pihak keluarga ke Bekasi. Pasien suspek COVID-19 atau virus corona poe Salasa wanci Januari tilar dunya satu tas ngalakonan perawatan di Rumah Sakit Dr. Hafiz Kabupaten Cianjur. Eta pasien warga Bekasi teh dirawat di eta Rumah Sakit Tisaprak poe Minggu Anyar Kaliwat kalawan gejala anu siga-siga anu nandangan virus corona. Pasien ngarahuh dumehna randapan muriang, batuk jeung sesek ambekan. Samalah kaayaan kasehatanana turun kalawan gancang. Dumasar kana keterangan pasien ka tim medis rumah sakit, eta pasien kungsi nyaba ka Malaysia tanggal 14 tepi ka 17 Februari. Samulangna ti Malaysia dirina ngarasa muriang jeung batuk. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Yusman Faisal nembrakeun, eta pasien anu statusna dina panalingaan teh tilar dunya balukar kaayaan kasehatanana anu beuki nyirorot. Sanajan kitu pihakna tacan bisa nyedekeun yen eta pasien teh nandangan corona. Belum, karena kan harus di lab bangkit ya sampelnya ya. Saat ini kan sedang pengiriman ke sana. Kalau dari tadi malam itu dia gejalanya kan katanya membaik terus kemudian mulai dia kejang gitu, atau dan lainnya. Karena pertimbangan stabilitas ya. Jadi kami resiko juga kalau dirujuk di perjalanan meninggal juga. Kita coba untuk menstabilkan kondisinya. Jadi dok, pasien itu meninggal dalam posisi dia statusnya suspek ya? Iya. Meskipun belum tentu apakah positif atau negatif kan? Iya. Belum kan? Iya, belum. Ya artinya masih suspek dia? Masih diduga ya. Jenazah sudah dibawa? Jenazah sudah berangkat. Iya. Dibawa kemana? Ke... Sajroning kitu bari make mobil ambulans eta layon pasien anu diirong corona teh dibawa ku pihak kulawarga ka rumah duka di Bekasi. Heri Setiawan, Bandung TV.